Oke, selamat petang orang Johor, selamat petang orang Skudai. Nah, sekarang berada di kedai King Fruit JB. Nah, telah mendarat durian banyak sekali, guys. Jadi buat orang-orang Johor, khususnya di daerah Skudai, sila datang saja ke kedai King Fruit Durian JB, karena hari ini sampai durian fresh, durian baru dari kebun, guys. Dan seperti yang Anda saksikan, nah, durian di King Fruit durian JB ini durian elok, durian cantik sekali, durian ini adalah durian yang ada di kedai King Fruit durian JB. Ada durian duri hitam, ada XO, dan ada durian kawin, guys. Dan untuk durian duri hitam, harganya 1 kilo 88 ringgit. Kau jangan heran, kita tahu memang durian duri hitam ini durian terbaik, durian yang paling mahal, durian yang paling mantap, paling padu rasanya. Jadi harga segitu mungkin mahal, tapi untuk saat ini memang durian sudah berkurang, sudah habis musim untuk bunga yang pertama. Dan untuk bunga yang kedua, buah yang kedua, bulan 7 awal sudah musim durian lagi. Dan untuk durian XO harganya 38 ringgit untuk sekilo. Jadi untuk orang JB, orang Skudai, datang saja ke kedai durian King Fruit durian JB, karena hari ini memang elok-elok, memang cantik-cantik, memang kau-kau, guys. Jadi cepat saja datang sebelum habis stok, karena kita tahu di Malaysia ini durian sudah berkurang, sudah mau habis musim. Jadi cepat datang ke kedai untuk membeli durian. Seperti Anda yang saksikan saat ini, durian memang cantik-cantik. Ini adalah durian fresh, bukan durian lama. Warnanya memang agak kecoklatan, mungkin disebabkan karena panas. Jadi harganya walaupun banyak tapi sudah berkurang. Tapi kalau durian sudah berkurang, otomatis harganya agak naik sedikit, guys. Jadi sekali lagi, harga untuk XO 38 untuk 1 kilo, duri hitam sekilonya 88 ringgit. Oh, ini adalah duri hitam, memang kau-kau, memang cantik, tak ada yang percaya. Jadi cepat, orang yang semalam tak dapat ataupun tak sempat datang, hari ini boleh datang ke Skudai, ke kedai King Fruit JB. King Fruit durian JB, guys. Memang kau-kau, ini adalah durian XO. Warnanya memang kuning, mantap ini, guys. Tangkainya masih basah, bermakna durian ini fresh, walaupun memang warnanya agak kekuningan atau kecoklatan, tapi ini adalah durian baru, durian fresh dari kebun. Durian sangat-sangat cantik, guys, di kedai King Fruit durian JB. Memang sangat-sangat cantik, elok semua, tak ada yang reject, tak ada yang longgok, tak ada. Ini adalah durian elok semua. Jadi cepat datang ke kedai King Fruit durian JB, mumpung masih banyak stok. Kalau hari ini ataupun jam segini korang tak dapat datang, malam bolehlah, karena malam masih buka, pukul 10 pun masih buka. Jadi tapi takut nanti kehabisan. Jadi kalau ada masa, ada ataupun sempat, cepat datang saja ke kedai, karena durian baru saja sampai, guys. Oke, aku ucapkan selamat datang buat korang yang baru klik video ini, yang baru menemukan video ini, aku ucapkan selamat datang. Dan untuk korang yang selalu stay tune di channel ini, selalu melihat video ini, aku ucapkan terima kasih. Dan jika korang suka dengan video-video yang aku upload, info ataupun update terbaru dari channel ini, cukup saja kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya.
biar kalian tidak ketinggalan info dan update terbaru dari channel ini tentang harga-harga durian, info-info durian yang ada di kedai-kedai Malaysia ini. Memang holio guys, holio. Durian terbaik dari bentuk dan warnanya saja memang tak ada yang pecah. Ini adalah durian berkualiti, jadi harganya kalau durian hitam memang kita tahu harganya sangat-sangat mahal. Oke guys, itu saja yang bisa aku infokan untuk hari ini, dan jumpa lagi di video-video berikutnya, update-update berikutnya. Dan batuk pula. Dan jika orang tak mau beli kulit, di sini juga ada yang isi. Jadi ada banyak sekali durian isi. Kalau orang tinggal pilih saja mana satu yang mau, dan boleh dimakan di kedai juga, dan boleh juga dibawa balik lah. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.